Salah satu kota yang didoakan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah Hadramaut yang di dalamnya ada Tarim. Banyak kubur sahabat di Tarim. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendoakan Tarim dan Hadramut menjadi negeri yang tumbuh di dalamnya para awliya kekasih-kekasih Allah sebagaimana tumbuhnya pohon-pohon di daerah yang subur. Insya Allah antum bisa berangkat ke Tarim semuanya. Kalau punya rejeki, udah haji, udah umrah, tambah berangkat ke Tarim. Insya Allah dan insya Allah semua bisa menyolokkan menyekolahkan anaknya ke dari negeri barokah saya begitu masuk ke sana masya Allah saya bilang ini luar biasa seakan-akan zaman yang zaman zaman dahulu gitu dan tarti masjid ada banyak penghafal Quran banyak banyak sekali kita kan baru-baru sekarang ngeliat anak, anak kecil hafal Quran kan. ditarik dari zaman dulu. Mereka anak-anaknya belajar fikih setelah hafal Quran. Seperti guru besar itu Al Habib Omar bin Hafid, Hafidzohullah, menurut sejarahnya 9 tahun sudah hafal Quran. Ya di sana memang biasa begitu. Anak-anak masih kecil hafal Quran. Ya gimana nggak hafal? Ibunya pada hafal Quran, Selama mengandung anaknya ibunya baca Qur'an terus, ayahnya baca Qur'an terus. Begitu lahir mereka dijauhkan dari suara-suara yang melalaikan. Qur'an, 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 Qur'an. Begitu ngapal ya capal. Makanya sabar kalau anaknya lagi ngapalin Qur'an, sabar. Oh, anak saya enam tahun apa nggak hafal-hafal. Ya sabarkan dulu kesalahan kita juga dia dari kecil dengerin ini dengerin ini dengerin ini terus gede mau cepet hafal ya gimana ya sabar Insya Allah kita tahu batan suha kita doain kita terus kasih semangat anak kita Insya Allah hafal tapi nggak bisa secepat mereka yang memang dalam kandungan ibunya sudah dibacakan Al-Quran Itu penelitian terbaru kan begitu seorang anak itu akan Hmm. merekam lebih kuat ketika dalam rahim ibunya. Ya salam ente. Subhanallah, subhanallah. Makanya banyak anak-anak begitu lahir kayak eh kayak bapaknya, kayak ibunya. Karena tinggal rekamnya udah dari dalam rahim ibunya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita dan keluarga kita jadi ahli Al-Quran. Jadi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran, ahli Allah wa khasatuh, kata Nabi. Ahli Al-Quran adalah orang-orang yang dipastikan dekat dengan Allah yang dikhususkan nanti di akhiratnya. Wa man a'arada al-fikri معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما هشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Siapa yang berpaling, mengingat Aku, kata Allah. Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, hatta banyak fulusnya, sempit hidupnya, hatta tinggi jabatannya, sempit hidupnya. Enggak ingat Allah, nggak zikir sama Allah, sempit hidupnya. Dan Allah katakan, nanti bangkit diomongi, kiamat matanya putar. Baru dia berkata, nanti ketika bangkit, ya Allah. Kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta dulu waktu di dunia aku melihat? Maka Allah menjawab, begitulah. Dulu waktu di dunia datang kepadamu ayat-ayat firman-firmanku. Tapi kamu melupakannya. Sekarang giliran kamu dilupakan. Orang kalau jauh dari Quran, nggak mau baca Quran, hidup di dunianya sempit, gelisah, susah. Bukan susah lagi nih, susah ini. Beda tuh antara susah sama susah. Kalau susah itu parah, sampai ke hati-hati susah. Bukan lagi hati-hati susah. Orang kalau jauh dari Quran sempok hidup. Gelisah, nggak karuan karena dia dalam penguasaan syaitan. Dan kedua nanti bangkit dia mulki ama nggak ngelihat matanya. Allah majalna min ahli Quran. Assalamualaikum bersama saling TV.